Puluhan warga Kecamatan Benda, Kota Tangerang yang menjadi korban penggusuran jalan tol Jor 2, ruas Batu Ceper Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menangis histeris di ruang sidang Selasa siang. Mereka menyesalkan keputusan majelis hakim yang menolak gugatan ganti rugi layak atas tanah mereka senilai 59 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Tangerang menyebut, gugatan yang dilayangkan pada 25 September 2020 dinilai kabur atau tidak jelas di mata hukum. Para korban penggusuran didampingi kuasa hukum berencana untuk mengajukan banding dan mengadukan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.